Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Diki Pramudia. Di video kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana caranya menghidupkan lampu strip LED seperti ini. Ini adalah lampu strip LED 12 volt dengan menggunakan baterai HP ya teman-teman. Baterai HP 3,7 volt. Apakah bisa? Nah, ini adalah baterai yang saya ambil dari bekas stick PS3, atau teman-teman bisa memakai baterai bekas HP lama ya. Oh, ternyata putus ya teman-teman kabelnya. Saya coba untuk memasang kembali ya teman-teman ya. Nah, setelah saya pasang seperti ini tadi terlepas dan kabelnya ya. Nah, kemudian kita akan coba untuk menghidupkan. Kita coba, kita buktikan apakah bisa lampu LED strip 12 volt kita hidupkan dengan baterai 3,7 volt. Langsung kita sambung dan ternyata tidak bisa ya teman-teman ya. Jadi ini sedikit pelajaran buat teman-teman kalau baterai 3,7 volt itu tidak bisa untuk menghidupkan LED pita atau LED strip. Nah, bagaimana caranya? Saya menggunakan modul step up DC seperti ini ya, DC step up ya. Dia bisa menaikkan tegangan dari 3 volt menjadi maksimal 3,7 volt. Nah, untuk output tegangannya kita bisa mengaturnya dengan menggunakan potensio yang ada di sini. Nah, seperti itu. Oke, mari coba kita pasang, kita tempelkan di sini ya supaya lebih mudah. Karena bentuknya sangat kecil sekali dan harganya lumayan murah, jadi praktis ini. Praktis ya. Untuk kabel negatif dari kutub dari baterainya ya. Dari baterainya kabel negatifnya kita sambungkan ke input negatif dari modul. Nah, input yang main dari modulnya kita sambungkan ke kutub negatif baterainya. Langsung saja kita solder. Nah, untuk kutub positifnya kita sambung ke Vin plus ya. Nah, jadi seperti itu. Nah, untuk mendapatkan tegangan yang kita inginkan, kita menggunakan avometer ya untuk mengukurnya ya. Kalau teman-teman tidak punya ya silahkan beli, kalau tidak beli ya silahkan pinjam sama saya juga bisa ya teman-teman. Nah, kita putar untuk di DC 20 voltnya di avonya ya. Kemudian kita ukur tegangan dari baterainya, dari VIN-nya 3,9 ya terukur ya, artinya tegangan baterainya 3,9 volt. Kemudian untuk outputnya coba kita akan mengukurnya. Ya, terbalik. Output dari modul step up-nya itu menjadi 11,89 ya, teman-teman. Kemudian kita coba untuk putar-putar ya supaya teman-teman tahu. Di situ ada semacam potensio kecil. Kita putar-putar, kalau kita putar ke kanan seperti ini akan menurunkan tegangan ya teman-teman. Nah, ini sesuai dengan keinginan kita yang kita butuhkan. Untuk menjalankan LED ini cukup 11,9 saja ya teman-teman, supaya LED pitanya itu awet. Oke, coba kita sambungkan langsung ya. Ini adalah LED pita strip LED pita. Untuk yang warna merah ini adalah kutub positifnya, kita sambungkan ke V out dari modul step up-nya. Itu ada tulisannya V out yang kita ukur tadi berukuran 11,9 volt. Nah, itu sudah menyala tadi ya, cuman lepas karena LED ini lama saya tidak pakai, jadi sedikit berkarat ya kabelnya ya. Nah, itu sudah menyala. Nah, caranya seperti itu teman-teman. Jadi kita menyalakan LED stripnya itu menggunakan baterai. Lepas lagi, kita putuskan saja, kemudian kita sambung kembali.
jadi caranya seperti itu ya teman-teman. Jadi kalau teman-teman pengen kreasi lampu layangan itu yang bisa dibentuk-bentuk, caranya dengan menggunakan DC step up seperti itu. Kalau mendapatkan tegangan 12 volt langsung dari baterai, nanti ya butuh baterai yang banyak ya teman-teman ya. Jadi solusinya seperti itu. Nah ini bisa dibentuk-bentuk sesuai dengan imajinasi kreasi teman-teman sendiri ya. Lampu pita itu mudah untuk kita bentuk-bentuk sesuai modelnya. Nah tapi saya akan memberikan sebuah trik lagi ya teman-teman ya, bagaimana caranya menyalakan lampu pita ini tetapi kita variasi dengan menggunakan flip flop. Nah jadi supaya lampu ini nanti tidak diam ya, tidak statis itu ya, nanti kita akan memberikan gerakan supaya terlihat lebih cantik layangan kalian. Nah caranya kita pasang rangkaian flip flop. Nah ini rangkaian flip flop ini saya bikin kemarin dari lampu bekas ya, lampu bekas rumah itu ya teman-teman. Untuk keterangan tutorialnya teman-teman bisa melihat di video saya yang sebelumnya, atau nanti saya kasih link di deskripsinya ya teman-teman, supaya teman-teman bisa melihat bagaimana cara saya membuatnya. Nah, kemudian kita siapkan 2 biji led strip seperti ini yang sudah saya potong ya teman-teman. Kita langsung saja kita sambungkan antara kedua kutub positif dari LED stripnya yang berwarna merah, kita sambung seperti itu. Yang warna hitamnya kita tinggalkan dulu. Kemudian kita sambungkan ke V out dari modul step up-nya ya teman-teman. Langsung saja kita solder seperti ini. Oke. Nah, bagaimana cara untuk supaya bisa menjadi flip flop? Kita sambungkan kutub negatifnya ke negatif kaki dari LED yang kecil itu. LED yang kecil ini ya teman-teman. Nah, untuk kutub positifnya itu ciri-cirinya yang ada resistor 390 ohmnya itu. Nah, yang kutub negatifnya yang ini ya. Ya, teman-teman yang ini kutub negatifnya. Nanti kita akan menyambungnya itu salah satu. Nah, kita sambung seperti ini. Dan yang satunya. Ini yang negatif ya. Yang satunya yang jalur negatif LED stripnya kita sambung juga ke LED ke negatif kaki LED yang kecil. Itu ini adalah kutub positifnya. Kirinya ada resistor 390. Nah, kemudian kita sambung ke kaki negatifnya. Jadi satu negatif ke LED stripnya ke LED yang kecil, yang satunya juga sama ya, teman-teman. Langsung kita sambung seperti itu. Tapi tegangan yang 12 voltnya kita ngambil dari DC step up-nya. Nah, kemudian untuk menyalakannya, karena ini rangkaian dari flip flop apa yang 5 volt, jadi kita ngambil langsung dari sumber tegangan dari baterainya ya. Itu yang kabel ungu adalah yang positif, kita sambung ke V in plus ya. Jalur pengkabelan supaya teman-teman bisa lebih paham, teman-teman tonton video saya yang sebelumnya ya. Dan kutub negatifnya saya sambung ke V in yang min. Nah itu sudah mulai klik-klik. Nah sudah mulai kelihatan ya teman-teman, seperti itu caranya. Sangat kecil dan sangat praktis sekali. Ini ya gerakannya teman-teman ya. Nah, mungkin sedikit lebih cepat ya teman-teman gerakannya, karena bebannya juga terlalu besar. Coba saya matikan
itu lampunya biar lebih jelas. Bentar teman-teman ya. Nah, kelihatan ya, kelihatan lebih jelas kalau saya matikan lampunya ya. Nah, ini gerakannya lumayan cukup cepat. Jika teman-teman ingin lebih lambat, teman-teman bisa menambah nilai kapasitor ya teman-teman di rangkaian flip-flopnya. Kalau yang ini saya menggunakan yang 47 mikro 16 volt, teman-teman bisa mengganti yang lebih besar nilainya, yaitu yang 100 mikrofarad 16 volt atau yang 25 volt ya teman-teman ya. Sangat cantik sekali ini teman-teman, tinggal bagaimana cara mengaplikasikannya ke layangan teman-teman. Ini sebenarnya LED-nya tidak kecil seperti ini ya teman-teman. Kalau kita beli roll itu, yang roll itu panjangnya bisa sampai 5 meter ya. Nah, itu bisa teman-teman kreasikan sendiri di layangan teman-teman ya, bisa bentuk kuda atau bentuk ayam, bentuk yang lainnya. Nah, flip-flop ini biasanya bisa dipakai kalau misalkan bentuk ayam itu supaya kakinya itu bisa bergerak-bergerak gitu loh teman-teman. Nah, maksudnya seperti itu ya, tergantung kreativitas teman-teman saja. Nah, cukup sekian ya teman-teman tutorial saya kali ini. Jika bermanfaat teman-teman bisa share, bisa like video saya jika bermanfaat. Jika ada yang kurang paham, teman-teman bisa komen. Dan jika teman-teman pengen tutorial selanjutnya, teman-teman subscribe ya.